Berita hari ini, saya mau menyampaikan seleksi CPNS 2024 yang segera dibuka untuk disabilitas. Pendaftaran CPNS 2024 untuk disabilitas akan dibuka sebanyak 3 kali. Pemerintah membuka lowongan formasi CPNS 2024 sebanyak 2,3 juta formasi, yang terdiri dari 690.822 bagi lulusan baru atau fresh graduate dan 1.605.694 bagi pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Khusus formasi merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk jadwal lengkap pendaftaran CPNS 2024, periode pertama di bulan Maret 2024, periode kedua Juni 2024, dan periode ketiga Agustus 2024. Pendaftaran CPNS 2024 ini ada sejumlah persyaratan yang harus kamu ketahui dan penuhi, terutama untuk calon pelamar penyandang disabilitas. Nah, syarat CPNS 2024 bagi penyandang disabilitas yaitu 1. Pelamar melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. 2. Pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Sekian informasi hari ini, selanjutnya silakan membaca di artikel ya. Sampai bertemu lagi.